Satu, dua, tiga, empat. Aduh, aku harus jemput pasien-pasien yang lagi hamil sekarang. Jemput kemana ya? Aku harus jemput sekarang ini. Aku pakai truknya aja dulu. Sebelum dokternya datang, aku harus jemput dulu. Ya, mana itu? Kamu dari atas lagi truknya. Gimana ya? Aturin aja dah. Disuruh jemput lagi ini pasiennya sekarang. Sendirian aku lagi nih. Si dokter Rama belum datang lagi. Oke kawan-kawan, kita jemput sekarang. Ibu-ibu hamil yang mau diperiksa sama dokter. Dia ke sana dah. Aku cari aja ibu-ibunya. Aduh, kok belum dijemput ya? Iya, benar itu. Aduh, perutnya udah sakit lagi. Ini udah saatnya kita periksa sekarang. Iya, udah saatnya kita periksa. Tapi belum datang ya ibu-ibu yang jemput ya? Kamu udah berapa bulan itu? Aku udah 8 bulan, udah mau lahiran lagi 1 bulan. Kalau kamu? Baru 7 bulan. Baru 7 bulan, iya. Berarti kita beda 1 bulan ya. Kita harus periksakan ini. Iya, kita periksakan dulu. Woi! Ayo sini naik yuk. Iya. Pelan-pelan ya ibu-ibu. Iya, iya. Naik sini, duduk pelan-pelan. Iya, iya, kita duduk sini. Udah. Pelan-pelan ya, jangan ngebut bawahnya. Nanti kita jatuh. Aman. Hah? Aduh, kita ibu-ibu hamil disuruh jalan. Kalau kita nggak jalan ke sana, kita nggak dijemput. Aduh, ayo kita jalan. Capek. Ayo, sini, Bu. Ayo, yuk. Ayo, naik. Aduh, berapa orang ibu-ibu hamil sekarang? Aduh, ada 4 orang. Aduh, kamu udah berapa bulan itu? Udah lumayan. Eh, udah semuanya naik, kan? Udah. Aduh, ini mati truknya. Yang dua jalan kaki, ya. Aduh, kita udah besar lagi, sekarang jalan kaki disuruh, aduh. Jalan yuk, aduh. Pelan jalan ya. Aduh, kenapa pinggang kita enjoy seperti ini ya? Kita udah saatnya periksa ya? Ya, ini udah bulanan. Aduh, kamu udah berapa bulan tuh, kok kecil banget kayaknya? Baru 6 bulan. Aku udah besar, ini udah mau lahir kayaknya. Aduh, kita ini ibu-ibu emang kayak gitu ya? Bener, Jang. Iya, besok abis ini kita arisan ya, Jang? Iya, Jang. Ayo kita turun. Ayo. Turun. Duh, di mana ini periksanya, Bu? Ini di sini, Jang. Iya, tuh, Jang. Tungguin kita, Iya, tungguin kita. Bang dokter! Ini dokternya ya? Saya berbaris dulu, Bu Baris. Ayo kita berbaris sini ya. Nanti kalian bersatu di sini ya. Aduh. Selamat sore. Wah, ibu-ibu hamilnya banyak sekali. Ya nih dok, kenapa dok? Kamu jemputnya di mana? Di jalan semua. Bagus, bagus. Iya. Kamu kecil. Terakhir ya. Kamu kedua. Iya. Kamu kedua itu pertama namanya. Sekarang kalian semua ibu-ibu hamil diperiksa semua. Dokternya ganteng juga. Bagus sekali. Aku mau sama dokternya. Aku juga jeng. Lihat itu, ganteng sekali dokternya pakai kaca. Meskipun kebesaran kaca, iya. Tetap ganteng. Diam! Aduh, diam semuanya. Semuanya kita periksa sekarang. Asisten, ambil suntikan. Oke dok, sekarang baris ya. Baris yang rapi. Iya, Bu. Sekarang satu-satu bareng di sini ya. Yang pertama siapa namanya? Nah, ini suntikannya, Pak. Oke, kamu pegang ya. Ini dok ya. Periksa dulu ibu-ibu hamil ini. Pegang itu Ari. Ini pegang Ari. Kadang kamu tiduran di sini. Ya dok ya. Besar sekali udah hamilnya ini. Berapa bulan ini Jeng? Udah 9 bulan Jeng. Jeng bapak ini. Oh iya pak. Mana alat periksanya? Ini dok. Oke, saya periksa dulu ya Jeng. Oh.
gerak ini nendang-nendang. Wah, sehat ya, Dok? Sehat sekali nih, kalau semangat sehat dah. Nanti tinggal saya kasih vitamin ya. Ini udah bagus sehat ini. Ini lihat gerak-gerak ini. Tuh. Iya, Dok. Suntikan mana? Ini, Dok. Waduh, main suntik aja dokternya, Jang. Aduh, nanti kita digituin tuh. Aduh, gak mau aku. Aduh, udah bangun kamu. Mama. Aduh, disuntik aku. Gilirannya yang satu lagi. Maju, Jang. Jang, maju, Jang. Iya, Jang. Wah, ya. Dokter yang meriksa, saya nyuntik aja. Oke, Jang. Tak periksa dulu ya. Obatnya udah diminum, Jang. Udah, Jang. Dari kemarin kita minum obat, Jang. Oh iya, aku periksa dulu ya. Iya. Salah itu, Jang. Iya, Jang. Bukan mulutku, Jang. Wah, ini masih belum besar sekali. Kayaknya dede bayinya di dalam gerak-gerak juga ini. Ya, sering nenang-nenang. Nanti aku kasih vitamin ya. Iya, Jang. Suntik. Aduh. Besar sekali suntikannya. Aduh, tadi aku digituin juga. Tenku yang nyuntik, bukan aku, Jang. Hehehe. Main kamu? Iya. Aduh. Aduh, gimana sakit enggak? Aduh, suntikin sama dokternya. Terus gimana, sakit apa enggak? Aduh, lumayan ini. Aduh, bener. Kita maju. Nah, giliran lagi dua. Banyak sekali pasiennya. Ya, banyak, Dok. Oke, tiduran. Woi, kamu enggak pernah pakai bedak ya? Hitam sekali, Dok. Kayak aspal, Dok. Biar enggak apa, pasti anaknya hitam juga. Tak periksa dulu, majuin lagi. Eko, udah dari dulu ini sakit sekali perutnya. Eko. Hah? Kok ini kayak begini? Gimana, Dok? Kok enggak gerak sama sekali? Kok bisa, Dok? Kenapa bisa gitu, Dok? Coba kamu periksa. Keras sekali nih. Perutnya mengeras lagi. Udah, suntik aja, Dok. Mir. Waduh. Kenapa kalian teriak? Yang disuntik itu. Aduh, sakit itu. Kayak kita tadi ya. Iya, beneran. Nah, udah. Bangun. Aduh, sekarang giliran aku ini. Sakit sekali, Dad. Jangan keras-keras ya, Dok. Gak keras kok. Ini kok penyok dikit ini. Tak periksa dulu kenapa begini nih. Penyok ini ambil aja kayak si penyok. Hah, kok bisa, Dok? Mana aku tahu. Oke, kita periksa dulu ya. Waduh, ini perutnya lembek kayaknya. Gini nih, sakit bayinya. Aduh, gak begitu, Dok. Gak kenapa-napa kan, Dok? Hah, itu perutnya dia. Ih, kenapa itu? Gak kayak kita kental ya? Dia penyok. Kenapa itu perutnya? Penyok? Hah, kok bisa penyok ini? Kemungkinan ini bayinya pindah ini. Aduh, Dok, pindah ke mana? Pindah ke alam lain mungkin. Udah, suntik aja. Sakit sekali ya. Kalian semuanya udah diperiksa. Suntik juga udah. Nah, sekarang yang itu duduk sini berbaring. Iya. Ya, kami cek lagi sekali. Ikutin saya ya. Pegang ini. Ya dong, baris dua. Belum udah dekat. Ikuti saya senamnya ya. Mundurin dikit itu yang baju biru. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini senam apa, Dok? Aduh, nanti keburu jatuh perut saya nanti. Iya, kok loncat-loncat. Bayu gak boleh loncat. Oke, ikutin aja biar sehat bayimu. Yuk. 2. Terus, lagi dikit. Terus. Yuk, terus. Loncat terus. Ya. Aduh, kemana ini? Perut kita gak besar lagi. Aduh, perut gue besar. Aduh, perutku juga. Wah, itu berarti lemaknya itu bukan Ale. Amir. Hah, Amir dong, bicaranya pelan-pelan. Ya, asisten. Amir. Hilang Amirnya kalian. Dok. Ih,
aja lah. Kayaknya aku aman di sini, teman-teman. Aduh, aku sudah bikin mereka hamilannya hilang. Aku harus sembunyi di sini nih. Semoga nggak diketahui nih. Di mana mereka itu? Aduh, hamilannya sana. Aduh, kemana itu? Ya, kemana itu mereka? Aduh, di mana itu? Hamil kita udah hilang hamilannya. Iya, benar itu. Padahal aku udah 9 bulan. Padahal aku udah baru 8 bulan. Aku aduh, lagi 1 minggu ini udah mau lahiran. Aku lagi 1 bulan. Lu gimana ini? Yaudah, kita cari ke sana aja. Aduh. Aduh, kita cari bawa ke sini aja. Aduh, ibu dokter, pak dokter. Aduh. Aduh, di mana? Kita harus temukan mereka. Aduh, hamilan kita hilang lagi. Iya, gak mungkin pak dokter sama bu dokter yang kesana. Iya. Loh, bu dokter, pak dokter, langsung jawab dong. Kita cari mana lagi ya? Yaudah, yuk, jom kita cari ke sana. Jangan. Kenapa, Jeng? Ini kan udah larut sore. Gak apa-apa, Jeng, kita cari aja kesana. Mungkin ada larinya hutan. Mau gimana lagi? Kehamilan kita gak mungkin bisa kembali. Siapa tahu bisa, diobatin, kek. Gak bisa, ini kan secara permanen ini. Udah dibilang tadi sama pak dokternya. Yaudah kita pulang, kita besok lanjut cari pak dokternya. Udah yuk, ini juga udah sore, aduh. Udah yuk. Wah, mereka sudah jauh. Aku berasa sembunyi. Untung mereka gak ada. Aku kesana aja. Terama mana ya? Aku harus cari dia sekarang. Itu dia sembunyi di belakang sana. Aku harus cari dia. Kayaknya dia di sana. Ramah.